Sejak 3 hari terakhir, harga komoditi cabai merah di Kota Jambi terus mengalami lonjakan. Hari ini di Pasar Aur Duri Jambi, harga cabai sudah mencapai Rp52.000 per kilonya. Dalam kurun waktu 3 hari terakhir, harga komoditi cabai kembali mengalami kenaikan. Tidak terkecuali di Pasar Aur Duri, Kota Jambi. Hari ini, 26 Oktober 2023, harga cabai merah mencapai harga Rp52.000 per kilogramnya. Dikatakan Bastian, salah seorang pedagang, lonjakan harga sudah terjadi pada awal pekan kemarin. Semula hanya Rp38.000, kini naik menjadi Rp52.000. Kenaikan ini juga berimbas pada tingkat penjualan sejumlah pedagang. Mereka mengaku daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga omset penjualan pun mengalami penurunan. Mulai hari Minggu. Hari Minggu itu dari harga berapa tuh, Pak? Dari harga 38. 38. 38, 40, naik ke 48, nah ini ke 50. Hari ini? Hari ini normalnya 13,4. Oke, jadi sekilonya 52 ya, Pak ya? Iya. Nah, ini naik dari kapan nih, Kak? Dari harga berapa nih? Sudah 3 hari. Dari 40, 48, sekarang 50. 50. Iya. Nah, untuk penjualan sendiri ngaruh gak nih, Kak? Karena ya, naik ngaruh, harga? Ya, Kak. Gak berapa laku. Tapi kan gak bisa kasih. Oke, pembeli belinya jadinya dikit-dikit sampai kayak berapa? Adapun penyebab kenaikan harga pada cabai disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari lokal seperti Palembang, Medan, dan Jawa Tengah. Para pedagang berharap harga cabai dapat kembali turun dan stabil serta daya beli masyarakat dapat meningkat. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.